Bismillahirrahmanirrahim. Maka jangan heran, ikhwanillah. Terkadang kita mengetahui orang sudah belajar lama. Bahkan mereka dulu adalah pengajar-pengajar kita. Naam. Ternyata tidak mampu mengetahui kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran ini akan terungkap, akan dilihat oleh lidil qulub, orang yang betul-betul memiliki hati yang sehat, yang jernih. Kalau hatinya kotor, sebanyak apapun pengetahuan dia, fanifilah, tidak akan bisa melihat kebenaran. Tertutup. Makanya beliau katakan, wa yakshiful haqqa lidil qulub. Bahwasanya ilmu yang ini adalah anugerah yang wajib kita syukuri, yaitu ilmu yang bisa apa? Menyingkap al-haq. Sehingga seorang tahu, ikhwanifillah, ini yang hak, ini yang batil. Dan ini yang menjadi tujuan utama kita. Nah, agar memiliki hati yang bersih, kemudian apa? Mampu mengetahui al-haq.